semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama wereng coklat dan brown plant hopper atau penyakit kerdil padi. Padi atau Oryza sativa L merupakan salah satu sumber pangan utama bagi 3 miliar penduduk dunia, dan produksi maupun produktivitas padi semakin meningkat seiring dengan penggunaan varietas unggul dan teknik budidaya yang intensif. Penelitian mengenai serangan hama wereng coklat pada tanaman padi bertujuan untuk mengetahui tingkat serangan hama wereng batang coklat yang menyerang tanaman padi di lahan sawah. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut. Wereng batang coklat, disingkat WBC, atau dengan bahasa Latin, Nila parvata lugenstahl, merupakan hama utama pertanaman padi di Asia sejak awal dekade di tahun 1970-an. Kerusakan tanaman padi oleh WBC dapat terjadi secara langsung akibat penghisapan hasil fotosintesa yang mengakibatkan penurunan kapasitas produksi, sedangkan kerusakan secara tidak langsung diakibatkan oleh infeksi virus kerdil hampa dan kerdil rumput pada tanaman padi yang ditularkan oleh hama wereng batang coklat ini. Di Indonesia, total luas kerusakan tahunan tanaman padi oleh hama WBC ini pada dekade 1970-an berkisar 300.000 sampai dengan 800.000 hektar. Kerusakan serius oleh WBC terus terjadi pada dekade 1980-an. Wabah WBC terjadi pernah di wilayah Sumatera Utara antara di tahun 1982 sampai dengan 1983. Jawa Tengah 1986 sampai dengan 87, dan Jawa Timur serta Lampung, dan di berbagai daerah wilayah Indonesia. Bioekologi wereng batang coklat. Siklus hidup wereng batang coklat, WBC, berkembang dengan metamorfosis tidak sempurna yang dalam siklus hidupnya terdapat stadium telur, nimfa, dan berubah menjadi dewasa, dan pada suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, WBC membutuhkan 28 sampai dengan 32 hari untuk satu generasi. Telur diletakkan berkelompok dalam jaringan pelepah daun, dan pada populasi tinggi, banyak ditemukan pada tulang daun atau daun bendera padi. Nimfanya terdiri atas 5 instar yang masing-masing dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan ukuran mesonotum atau bakal sayap depan dan struktur metanotum atau bakal sayap belakang. Yang dewasanya memiliki 2 bentuk sayap, yaitu makroptera atau sayap depan dan belakang berkembang sempurna, dan brachiptera atau kedua sayapnya tidak berkembang sempurna. Proporsi kemunculan bentuk sayap pada serangga dewasa sangat dipengaruhi oleh kepadatan populasi dan kandungan nutrisi tanaman inang daripada wereng coklat. Faktor lingkungan abiotik WBC. Faktor lingkungan abiotik yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan serangan WBC adalah suhu dan kelembapan. Suhu optimum perkembangan WBC berkisar antara dari 18 sampai dengan 28 derajat Celcius, dan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dan di atas 42 derajat Celcius, embrio tidak mampu bertahan dan berkembang. Suhu optimum untuk masa inkubasi telur dan nimfa berkisar antara dari 25 sampai dengan 28 derajat Celcius, sehingga musim hujan menjadi lebih sesuai untuk perkembangan populasi WBC. Kelembapan mikro yang disebabkan oleh curah hujan atau keadaan air sawah, dan juga dipengaruhi kerapatan tanaman
sangat berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan serangannya. Secara umum, serangan WBC lebih dominan terjadi pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau, serangannya terjadi di daerah-daerah yang hanya curah hujannya tinggi. Faktor lingkungan biotik, musuh alami, dan jenis varietas yang ditanaman berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan serangan WBC. Musuh alami yang diketahui efektif untuk menekan perkembangan populasi WBC adalah jenis predator dari laba-laba atau Lycosa pseudonalulata, jenis kepik atau Cryptorhinus lividipennis, jenis kumbang atau Microspis lineata, dan Cochineala species, parasitoid telur atau Agnarus species, Oligocyta species, dan Gonatecerus species, dan patogen serangga atau cendawan seperti Metarhizium species, Beauferia species, dan bakteri merah. Pada daerah tanam tidak serentak atau perbukitan, keberadaan dan perkembangan populasi musuh alami tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah tanaman serentak atau irigasi teknis pantai. WBC memiliki respon yang sangat jelas terhadap varietas yang ditanam di lapangan atau varietas tahan dan PK, sehingga mengakibatkan perkembangan populasi dan serangannya juga menunjukkan varietas yang beragam. Kemampuan waring batang coklat untuk beradaptasi terhadap varietas tahan yang ditanam di lapangan sangat tinggi, sehingga apabila varietas tahan ditanam secara terus-menerus seperti 5 sampai dengan 6 musim tanam dalam skala yang sangat luas, akan berkembang populasi WBC akan menjadi lebih ganas dan mampu mematahkan ketahanan yang dimiliki oleh varietas tersebut. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, patahnya ketahanan varietas IR64 dan Ciherang disebabkan oleh penanaman varietas PK seperti Cisadane dan Ketan yang menjadi pemicu bagi perkembangan populasi WBC di lapangan. Serangan hama wereng coklat terjadi di Indonesia menjadi masalah pada beberapa tahun terakhir. Serangan hama wereng tersebut juga diikuti oleh serangan virus pada tanaman padi yang ditularkannya, sehingga kerusakan yang ditimbulkan menjadi berlipat-lipat. Di antaranya seperti virus pada padi, virus kerdil hampa atau Rice Ragged Stunt Virus disingkat RRSV, dan virus kerdil rumput atau Rice Grass Stunt Virus disingkat RGSV, yang merupakan virus penting yang menyebabkan penyakit pada tanaman padi. Ciri-ciri tanaman padi terserang penyakit kerdil hampa. Tanaman padi yang terserang kerdil hampa menunjukkan gejala pertumbuhan terhambat atau kerdil. Daun berwarna hijau gelap, tepi daun tidak rata, berlekuk-lekuk atau sobek-sobek. Ujung daun terpilin, terjadi pembengkakan tulang daun atau membentuk puru. Tanaman terinfeksi virus kerdil hampa pada stadia bibit akan berkembang daun baru dengan gejala yang jelas seperti daun melintir dan tepi daun bergerigi pada 2 minggu setelah inokulasi. Pada stadia berbunga, daun atas dan daun bendera padi menunjukkan gejala melintir, malai tidak keluar atau bahkan keluar sebagian. Dan dari malai yang sebagian keluar, gabah biasanya kosong atau hampa. Ciri-ciri tanaman padi terserang penyakit kerdil rumput. Tanaman padi yang terserang virus kerdil rumput menunjukkan gejala penghambatan pertumbuhan. Anakannya banyak, daunnya menjadi pendek dan sempit, dan tumbuhnya tegak serta berwarna hijau pucat atau kuning pucat. Seringkali pada dasarnya, daunnya terdapat bintik-bintik atau bercak coklat tua.
daunnya kadang-kadang tetap hijau jika diberi pupuk nitrogen yang cukup. Strain lebih patogenik dari RGSV yang menyebabkan diskolorasi daun kuning oranye dan tanaman cepat mati. Strain ini disebut sebagai kerdil rumput tipe 2 atau RGSV2. Penyakit kerdil rumput tipe 2 mempunyai gejala yang berbeda dengan tipe pertama. Pada tanaman yang terinfeksi virus kerdil rumput tipe 2, saat awal stadia menunjukkan tanaman agak kerdil, menguning pada daun bawah, dan helaian daun menyempit. Pada daun bawah tersebut kadang muncul bercak karat tak beraturan. Tanaman yang terinfeksi pada umur 30 hari atau lebih menunjukkan gejala mirip penyakit tungru. Satu rumpun yang terserang kadang hanya beberapa anakan atau bahkan gejala hanya pada beberapa daun saja. Gejala kuning kadang hanya terjadi pada daun bawah atau daun tua. Tanaman yang terserang pada stadia dewasa menunjukkan daun berwarna kuning oranye tetapi lebar daun tidak normal. Jumlah anakan dan tinggi tanaman sama dengan tanaman sehat. Musim atau waktu atau cara tanam terhadap perkembangan wearing batang coklat disingkat WBC. Dalam satu musim tanaman padi, perkembangan populasi WBC mencapai dari 3 sampai dengan 4 generasi yang masing-masing G0 atau generasi awal, G1 atau generasi 1, G2 atau generasi puncak, dan G3 atau generasi emigran. Pada umumnya, kerusakan pada tanaman padi disebabkan oleh serangan WBC di generasi G2 atau generasi puncak yang terjadi pada fase pemasakan. Pada musim hujan, peningkatan populasi dari generasi awal atau G0 ke generasi perusak atau G2 dapat mencapai sampai dengan 2000 kali. Sedangkan peningkatan populasinya pada musim kemarau hanya berkisar 278 kali. Oleh sebab itu, serangan WBC lebih dominan terjadi pada musim kemarau. Perkembangan serangan WBC pada musim diawali dengan peningkatan populasi daerah tanam yang tidak serempak, seperti di perbukitan atau sumber serangan. Selanjutnya, terjadi migrasi atau perpindahan ke daerah tanam serempak atau irigasi teknis pantai. Dan pada akhir musim hujan, serangannya menjadi lebih dominan dan serius. Pengendalian wearing batang coklat atau WBC. Pengendalian WBC dilaksanakan dengan mengadaptasi konsep PHT yang merupakan suatu cara pendekatan atau berpikir tentang pengendalian yang didasarkan atas pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Taktik-taktik pengendalian hama terpadu atau PHT dalam pengelolaan WBC adalah: yang pertama, pengelolaan ekosistem melalui usaha bercocok tanam yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan tanam yang kurang sesuai bagi kehidupan dan perkembangbiakan atau pertumbuhan WBC, serta mendorong peranan agen pengendali hayati. Usaha bercocok tanam ini meliputi seperti: bagian A, penanaman varietas tahan atau toleran yang didasarkan atas hasil pemantauan reaksi varietas padi terhadap koloni atau populasi WBC yang bersifat lokal spesifik. Bagian B, penanaman benih sehat sehingga didapatkan pertanaman yang mampu menunjukkan ketahanannya di lapangan. Bagian C, pengaturan jarak tanam seperti sistem jajar legowo. Bagian D, pengelolaan tanah dan irigasi atau air. Bagian E, sanitasi atau pembersihan lingkungan. Dan bagian F, pemupukan berimbang. Yang kedua, konservasi agen pengendali hayati dengan mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan atau mematikan perkembangan musuh alaminya atau predator.
baik predator, parasitoid, maupun patogen serangga. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu penggunaan pestisida atau aplikasi insektisida secara selektif untuk mengembalikan populasi dan mengendalikan populasi WBC pada saat aras keseimbangan. Penggunaan pestisida dilakukan berdasarkan analisis ekosistem terhadap hasil pengamatan dan ketetapan ambang ekonomi atau ambang pengendalian. Pestisida yang digunakan harus yang efektif dan diizinkan. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.